Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah buka surat tersebut dengan firman-Nya Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah, surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita sampaikan, surat Makkiyah adalah surat yang turun ketika Nabi belum berhijrah ke kota Madinah. Ya. Al-Haqqah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki banyak nama, dan masing-masing nama mengandung makna tertentu. Contoh namanya As-Sa'ah. Sa'ah artinya hari kiamat datang dengan tiba-tiba. Ya, contohnya Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah diambil dari Qiyam yang artinya berdiri. Karena pada hari tersebut orang akan berdiri lama menanti kedatangan Allah di padang mahsyar di fasil qadha untuk memulai persidangan. Disebut juga dengan Yaumul Hisab, disebut juga dengan Yaumaddin, hari pembalasan. Ya, disebut juga dengan Tamah, yaitu hari di mana malapetaka menimpa dengan secara keseluruhan. Disebut juga dengan As-Sakhah, yaitu hari ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga karena suara begitu keras. Dan di antara sekian banyak nama hari kiamat adalah Al-Haqqah. Apa makna Al-Haqqah? Al-Haqqah ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Haqqah yaitu mutahaqqiqatul wuqu', pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya dikatakan Al-Haqqah. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha." Bahwasanya hari kiamat pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. "Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur," dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburannya. Ada yang mengatakan Al-Haqqah yaitu Allah akan mentahqiq al-wa'ad dan al-wa'id. Allah Subhanahu wa taala disebut al-haqqah, disebut hari kiamat dengan al-haqqah karena Allah akan mewujudkan, merealisasikan al-wa'ad dan al-wa'id, janji Allah dan ancaman Allah. Yang penghuni surga akan mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah janjikan, dan penghuni neraka ya akan merasakan, mendapatkan ancaman-ancaman yang Allah janjikan kepada mereka. Ya, oleh karenanya setelah itu Allah sebutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala ya terhadap para kaum pendusta seperti kaum Ad dan kaum Tsamud setelah di awal-awal dari surat Al-Haqqah ya. Kemudian juga ada yang mengatakan dinamakan dengan Al-Haqqah ya karena akan sebagaimana ini pendapat Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya al-haqaiq ya segala hakikat akan nampak pada hari tersebut, semua rahasia akan terbongkar pada hari tersebut, akan terlihat mana yang kafir dan mana yang mukmin, mana yang soleh dan mana yang taleh. Ya, jadi inilah diantara makna-makna al-haqqah yang disebutkan oleh para ahli tafsir yang kembali kepada makna al-haq. Ya, tetapi itulah beberapa pendapat yang mereka ada khilaf dan maknanya semuanya benar insyaAllah ta'ala. وجاء
Allah.